Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah berangkat ke Bazar Ramadan Peringgit Melaka pada petang Khamis. Dalam kunjungan kira-kira 45 minit itu, Seri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong berangkat tiba pada jam 4.45 petang sempat membeli juadah berbuka puasa. Antara juadah yang dibeli pasangan diraja itu termasuklah nasi ayam, murtabak daging, kuih cara berlauk, jeruk, lauk pauk dan sebagainya. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut beramah mesra dengan penjual serta pembeli di bazar berkenaan. Hadir sama Yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Dr. Mohd Khalil Yaakob, Ketua Menteri Adli Zahari, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Hasim Hassan dan barisan Exco Kerajaan Negeri. Sementara itu, peniaga murtabak Abdul Majid Ali, 55 tahun, teruja apabila Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah singgah dan berbelanja di gerainya. Ujarnya, detik itu merupakan sesuatu yang amat berharga kerana sejak 25 tahun berniaga di tapak bazar berkenaan, tidak pernah pemimpin nombor satu negara singgah ke tapak bazar itu. Memang bangga. Lagipun saya memang bangga dengan satu orang yang terbesar dalam Malaysia ni beli mentabak saya. Itu saya ingat bangga. Dalam sejarah saya terpernah dapat. Keterujaan sama turut dikongsi tiga beranak yang menjual kuih cara berlauk apabila memilih untuk memakai baju batik sedondon untuk menyambut kedatangan Agong. Terkejut juga. Tadi dia datang, so kita orang dah tahu lah kan. So kita decide untuk pakai baju sama hari ini. Lepas tu tadi dia ada singgah dan beli tiga jenis kuih kami lah. Kuih cara berlauk tu. Seri Paduka bersama Raja Permaisuri Agong terlebih dahulu tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Melaka LTAM di Batu Berendam pukul 2 petang Khamis untuk lawatan kerja 2 hari ke Melaka. Baginda berdua kemudian menerima menghadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Mohd Khalil Yaakob dan Tuh Puan Zurina Kasim sebelum menyertai program Turun Padang bertemu rakyat di Pasar Ramadan.